aku bisa bantu simpulkan juga ya sobat berkawan ya, kayaknya dengan menggunakan cloud ini tuh kita bisa nggak jangan puas dulu lah ya, kayak seolah-olah karena sudah pakai cloud ini berarti udah beres nih pekerjaan ya. Tapi sebetulnya dengan sekalinya kita coba pakai cloud ini bakalan banyak banget manfaatnya ya. Karena semakin hari semakin berkembang ya mas ya. Dan fiturnya makin banyak ya. Jadi nggak ada salahnya juga kalau pakai cloud ini emang bisa diimplementasikan untuk semua bisnis atau semua industri perusahaan ya mas ya. I see. Oke lah, mungkin sobat berkawan nih kalau yang ada kebutuhan ya atau pengen coba gitu ya, POC aja bisa ya mas ya? Ya. Kita bisa AWS ya mas ya? Kalau ada kebutuhan secara teknis mau buktiin dulu gitu ya, proof of concept gitu ya. Ini beneran bisa jalan gak sih gitu ya di AWS? Itu segera hubungi aja. Oh, nah itu bisa. Sales representatif gitu ya, atau AM yang sudah biasa dihubungi. Wah, kita mau POC dulu. Kita akan menerima dengan tangan terbuka. Iya, betul. Kalau mau konsultasi juga kita bisa bantuin ya mas ya. Atau mungkin kalau misalnya belum ada rekomendasi AM dari BRK, bisa langsung hubungin tim marketing BRK juga ya. Untuk nanti akan didelegasikan ke tim yang berkaitan gitu dengan AWS. Oke, gak kerasa nih sobat berkawan, kita sudah ngobrol segini panjangnya ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rizal dan juga Mas Hidayat ini bisa menginspirasi ya dari sobat berkawan, dan bisa terbuka juga nih sama yang namanya teknologi cloud, terutama AWS cloud ini. Nah, Mas Hidayat dan Mas Rizal, thank you udah meluangkan waktunya, udah berbagi ilmu juga. Jadi aku juga jadi tahu nih gitu kan, kalau misalnya ada mengalami tanda-tanda yang namanya butuh cloud, itu kita bisa konsultasi langsung sama tim BRK ya. Jadi nggak usah takut-takut lagi gitu. Oke, sobat berkawan, thank you juga sudah stay tune ya selama episode ini. Sampai ketemu di episode Tech Talk BRK Podcast selanjutnya. Bye-bye. Oh iya, sobat berkawan, juga jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, dan juga share ya episode kali ini nih ke teman-temannya sobat berkawan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya BRK Hardaya Perkasa. Bye-bye!